Seorang wanita di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia di kamar rumahnya dengan luka memar di bagian leher. Petugas Satreskrim Polres Sumedang dan tim Inavis Polda Jawa Barat melakukan olah TKP dan memasang garis polisi di lokasi ditemukan jenazah wanita berinisial N di Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Sumedang. Sebelumnya jenazah N ditemukan di atas kasur di dalam kamar rumah korban pada Jumat pagi oleh ayah korban. Hasil sementara penyelidikan, polisi menemukan adanya luka memar di bagian leher dan beberapa luka di bagian tubuh korban. Kini jenazah korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih, Bandung untuk dilakukan otopsi. Sementara suami korban berinisial H telah ditangkap Satreskrim Polres Sumedang di daerah Jatinangor. Polisi menyatakan tersangka H tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. Ya kemaya tuh, pasiana meren. Nah, ini di, pelaku diduga suaminya korban apa gimana? Pelaku kami belum bisa mengidentifikasi apakah ini siapa pelakunya. Kami belum bisa mengidentifikasi karena kami masih dalam tahap proses penyelidikan. Kalau untuk jenazah korban dievakuasi? Saat ini jenazah korban sudah diboyong ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk dilakukan otopsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.